bukan game, ini bukan game Roblox, ini game jadul sih. Yaitu Test Drive Unlimited, karena saya berencana akan membuat semacam walkthrough atau perjalanan, ya perjalanan game ya, yang pokoknya tentang misi, bukan misi sih, kayak karir kali ya. Ya gitulah, perjalanan walkthrough di game Test Drive Unlimited. Dan ini Test Drive Unlimited yang platinum ya, artinya dia sudah ada berbagai macam mobil-mobil yang diupdate. Oke, langsung aja kita buat namanya ya, nama saya aja. Oke. Nah, ini dia Test Drive Unlimited Platinum. Kita setting-setting dulu ya. Oke, kita udah setting-setting, langsung aja kita new game atau game baru, permainan baru. Siget, Pak. Departure. Artinya apa tuh? Kedatangan. Cibadiamo Pisar. The passengers from flight 6814 to Honolulu are asked. Oke, ini ada speaker yang memberi pengumuman gitu. Seperti biasa lah ya kalau di bandara seperti itu. Nah, ini dia kita sudah buat. Kita suruh milih karakter. Oh, ternyata pakai kursor ya. Dan game ini bisa kalian mainin juga di PlayStation 2 atau PSP, atau buat kalian yang mau main di emulator juga bisa ya kan. Mungkin kalian main di HP Android pakai emulator PSP itu PP, SSPP. Kalau emulator PS2 itu di Android apa ya? HyderSX ya. HyderSX 2 itu juga lumayan ringan ya untuk Android. Jadi kita pilih karakter yang ini aja, yang paling depan. Karena tampan, sepertinya tampan. Tampan dan pemberani. Ya, inilah dia. Oh, oke. Okay. Tuh kan, kelihatan banget kalau ini game klasik ya, game jadul. Teksturnya masih 8 bit. Belum jernih. Masih buram-buram gitu. Okay. Ini game tahun 2000. Tuh, 2005 atau 2007 ya. Ya pokoknya sekitar tahun itulah. Nah kan, teksturnya masih low texture, low resolution. Ladies and gentlemen, we will be shortly commencing our descent into Honolulu. The temperature on the ground is 77 degrees Fahrenheit with cloudy skies and 55% humidity. Yeah. Oke, sepertinya ini akan ada musiknya, nanti akan saya mute ya. Oke, ini kemungkinan akan di mute. Kemungkinan. Gak tahu ini kena copyright atau enggak. Nggak cipta. Ya, ini trailernya trailer jadul banget ya. Penuh dengan zoom-zoom. Sinematiknya yang zoom juga tuh sah pakai transisinya itu pakai ala-ala perindapan punya gitu tuh, apa deep to white ya, deep to white. Walaupun dulu ini tahun 2006-2007 keren banget ya tampilan kayak gini ya. Ini apa sih, silent Celine S7 sama Lamborghini Gallardo. Entah kenapa ya kalau Gallardo itu ikonik kalau di game-game kayak Need for Speed Most Wanted 2005 ya. Warnanya itu cerah, warna kuning. Itu tadi juga warna kuning. Oke. Sepertinya kita akan landing karena disuruh sama apa namanya? Pramugarinya pakai seatbelt Hawaiian. Wih, cool, pakai kacamata deh. Detail ya. Tuh, kita baru sampai. Yang ceritanya ini kayak, oke, mobilnya. Ceritanya ini kita kayak apa ya? Seorang apa itu istilahnya kalau kita dari desa ke kota gitu. Ya itulah pokoknya merantau. Nah, merantau dan kita baru datang menggunakan pesawat
dan kita langsung nyewa mobil. Mobilnya juga kayaknya mehong-mehong juga ya. Ya ini kita di awal sih ya, jadi gak heran kalau tempat sewa mobilnya juga gini. Ini Audi RS6 Quattro. Tuh sebelahnya ini tempat sewa mobil ada nggak kalau di Indonesia kayak gini gitu? Nyediain Porsche. Kalau di Bali ada kan ya? Di Bali. Ini Mitsubishi Lancer X Evolution X. Ini dari M3. Tuh ada G-Class loh. Gila. Corvette. Oke. Oke. Racer itu ada di sini juga ada di Cars Driving Indonesia. Ini Jeep Wrangler. There we go. Aston Martin Vanquish Coupe. Huracan, nah ini Huracan. Huracan Ferrari 458 Italia. Nah ini gak ngambilin. Bentar, ini kan cumanya mobil ya. Kita coba cari harganya yang paling murah aja deh. Kalau untuknya mobil dong. Bentar, ini pertanyaannya disuruh balapan ya? Enggak dong. Masa kita nyam mobil terus pakai balapan? Ini yang paling murah 10 menit 700, 20 menit 900. Ya yang paling murah kayaknya Jeep itu ya, Jeep Wrangler. Itulah. Ya, oke, kita mungkin akan nyewa Jeep atau Mitsubishi ya. Jeep atau Mitsubishi, ayo coba Jeep aja lah. Oke, 10 menit saja. Oke, kita langsung serah terima tanda tangan perjanjian. Perjanjian apa coba? Your itinerary is being nah ini kita disuruh nyari rumah, bener-bener kayak orang ini ya, lagi apa namanya merantau beneran gitu. Follow your GPS. Oke, kita coba lihat kameranya, ada cockpit seperti ini dan itu ada durasi sewanya, jadi kita cuma 10 menit doang ya. Oke, kita coba gas-gas langsung jalan. Bentar, kita lihat interiornya. Mulus untuk sebuah mobil rental. Bentar, lihat belakang V. Oke, bentar, kita nggak usah pakai kamera gitu ya, karena agak bingung ya. Oke, kita pakai kamera third person saja seperti ini. Oke, ini by the way settingannya udah paling high sih, tapi tetap aja karena ini game jadul ya, jadi ya teksturnya gini lah, agak gimana gitu. Klaksonnya apa sih? Your destination is 3 kilometers away. Oke, klaksonnya pencet apa itu? At the next intersection, turn right. Ada. Turn right. Oke, awas. Bentar. 2 kilo. Lumayan juga. Oke, bisa ini ya, lampu dim. Lampu apa itu namanya? Ya, lampu dim. Wih, ada pesawat. Oke, 8 menit, aduh. Cukup kan nih waktunya nih? Oke. Coba kita pakai kamera dalam ya, kamera kokpit seperti ini. Suara mesinnya kalau dari dalam gini lebih terdengar. Ya nggak sih, ini nggak pakai earphone aku soalnya. Oke. Your destination is 500 meters away. Hampir. Oke, bentar, awas. Oke, siap. Aduh, limbungnya, aduh. Inilah derita mobil yang tinggi, seperti mobil Jeep yang satu ini. Ini apa ini? Rob and Roger. Oh, real estate, kita beli rumah. Ini perjalanan awal karir dari seorang yang pakai jaket kulit, Kak Ahumanu. Harganya $150,000. Garasinya bisa nampung 4 kendaraan. Ini modelnya rumah, kalau yang ini apartemen ala Moana House. Ini apartemen juga tapi mahal. Ini yang mana ya, apartemen atau rumah? Enaknya yang mana? Coba kita rumah. By this house, oke, okay, yes. Apartemen 150 ribu rumah bisa. Wah, oke, okay, ini dia rumahnya.
lumayan lah untuk awal-awal tinggal di Pulau Hawaii ini. Oke, siap. Oke, jadi kita harus apa ini? Oh, kita sudah punya rumah, punya garasi. Nah, sekarang udah kita bisa kita beli mobil. Mobil yang mana nih? Oh ya, dulu aku udah buat ini ya, polling di YouTube community, komunitas di postingan. Banyak yang milih, kan saya udah ini dikasih list beberapa mobil. Kebanyakan milih Honda Civic. Oke. Kita coba ya. Honda Civic mah ini dia. Honda Civic SE. Ini harganya berapa tadi? 19.000. Oke. Tanpa fog lamp, tapi udah ada sunroof, coy. Aduh duh. Lah ini apaan? Ngebug kameranya. Oke, ada spoiler, mantap. Ini bawaan mobilnya. Yang pasti ini kayaknya Evitek ya. Evitek. Lala mobil Honda. Oke, ini dia interiornya. Interiornya high texture sih. Cukup detail tuh, sampai ada tulisan airbag warningnya di sun visornya. Oh ini sunroofnya. Oke lah ya, bentar. Manual ya transmisinya. Oke, kita jendela bisa. Pintunya aja, ini harusnya pintunya bisa kebuka ya. Kalau bawaan game ya, karena ini kayaknya mod ya. Oke, kita beli. Nah ini kita pilih velg. Wih, di velgnya aja free ya. Oke, ini T37 nih. Ini dulu lah, standar dulu ya kan. Kita nikmatin mobil ini nih warnanya. Save ini kayak mobil apa ya? Biru, masa biru? Sumpah deh, ini kayaknya Need for Speed Underground 2 loh. Warnanya silver, putih. Silver aja. New Fog Silver Metallic. Interiornya, oke, interiornya cuma satu ya. Ini trim warnanya. Oke, warna itu aja gak apa-apa. Oke. Uang kita tinggal berapa tuh? Berapa tadi? 30.300 ya? Wih, kinclong. Kinclong dan mulus. Seperti mobil baru, memang mobil baru. Nah, ini kita udah punya mobil sendiri kan. Sekarang kita disuruh langsung balapan dong. Serius lu. Ini baru, ini belum upgrade loh, sudah disuruh balapan. Ini yakin nih bisa. Oke, kanan kiri kosong ya. Oke, siap. Nah, kita lihat dalamnya. Oke, suaranya sih oke. Walaupun saya nggak pakai headset, tapi ini nggak pakai earphone. Kalau pakai earphone kayaknya lebih jelas lagi nih suaranya. Oke, kita coba. Ini lumayan remnya. Lampunya ya, lampunya kurang terang, nggak nyala bang. Nggak begitu kelihatan. Nggak tahu sih ini kalau di YouTube-nya nggak kelihatan kalau di YouTube. Ya itu besarnya kan di kompres teman-teman videonya, jadi berharap maklum lah. Innalillahi, ya duh, mobil baru langsung nyungsep. Tolong, bisa nggak nih naik nih? Oh bisa. Tinggi banget ya, untung bisa naik mobil. Velgnya pun standar, tapi sih velgnya T37 atau apapun itu nanti. Oke. Interiornya. Ini suaranya Vitek. Vitek. Mana balapannya? Ala Y Golf, ala Y Kapak. Ini mapnya gede banget sih. Mungkin mengira ini game yang mapnya nggak begitu besar ini, besar banget. Bahkan saya berani jamin ini mapnya lebih besar 2 kali lipat daripada game apa ya? Jadi A5 mungkin.
karena ini dari ujung ke ujung aja saya pernah coba ya, waktu itu di live streaming sebelumnya itu ngetes 60 km lebih ujung ke ujung. Musuh-musuhnya pakai apa itu? Akura ya? Atau Hutai? Kayaknya Akura. Ini GT86. Yang depannya apa tadi? Volkswagen ya? Di atas. Wih, kenceng-kenceng banget wih. Tolong ya. Mobil saya masih standar nih. Ih, gila. Kok susah? Susah? Bisa gampang kalau di awal-awal. Wish, tuh musuh-musuhnya keren. Oke. Ini kameranya yang paling keren. Oke. Musuhnya masih mengikuti di belakang dari jauh. Ngomong-ngomong kok nggak ada speedometernya ya, saya baru sadar ini. Bentar. Speedometer display. Nggak ada speed. Lah, nggak bisa. Bisa nggak nih? Bisa dong. Nah, saya baru sadar nggak ada speedometernya. Nah. Udah jalan 5-6 kilo. Ini 190 mesin standar Honda 200 sip, udah finish ya. Ternyata susahnya cuma di awal, biar nggak susah. Oke, dapat berapa? $5,000. Oke, lumayan untuk awal-awal. Oke, ini kita disuruh balik ke rumah ini. Suaranya ini nggak pakai earphone, kenceng banget. Apalagi pakai earphone, jadi itu mobil bisa ngimbangin. Ini mesin Honda meraung, sangat keras. Suaranya ngomong-ngomong, ini game juga ada versi keduanya, Test Drive Unlimited 2, dan bisa online. Oke. Ini Test Drive Unlimited pertama, nggak tahu ini bisa online. Kayaknya sih bisa, cuman nggak tahu deh kalau sekarang. Kayaknya bukan bawaan game-nya lagi ya, tapi kayak modder ya, komunitas. Yang kedua juga sama sih, komunitas yang buat, karena server online yang asli itu udah down, udah tutup tahun 2017-18 kemarin. Nah nanti di tahun 2023 ada lagi Test Drive Unlimited Solar Crown. Oke, kita sudah sampai di rumah. Rumahnya kaca semua? Enggak sih. Kaca bagian, nah, soalnya aja. Oke, kita di rumah ini kita bisa ngeliat info, berita, terus apa tadi? Ranking juga, foto album. Oh iya sih, karena di sini juga bisa ambil kayak semacam free cam sih. Ya free cam, cuman bisa ngelilingi mobilnya doang. Game progress, oke. Garasi, trade. Oh, buy or sell used vehicle, DLC tapi ini karakter kita juga bisa modif karakternya. Ya kita coba lihat garasinya. Mobilnya cuma satu sih, udah pas. Oke. Dan ini dia mobilnya. Mantap jiwa. Warna silver. Warna mainstream. Civic SE. Oke, mungkin untuk saat ini cukup sekian ya untuk video kali ini. Ini video tag pertama, tag
sejarahnya. Sebelum itu kita coba lihat mapnya ya, buat kalian mungkin kepo ini mapnya seberapa gede ini. Kita dari, ya anggap aja kita ini pojok paling kanan. Enggak sih, ini enggak pojok paling kanan ini. Tuh, gede banget pak. Coba ya, kita dari ujung sini ke ujung atas sih. Berapa kilo? Yang paling ujung mana? Cuma itu bilang paling ujung. Inilah ya, sini. Kita lihat berapa kilo nih. Ntar muncul di GPS. Your itinerary is being recalculated. Gak ada. Oh itu 67 kilo. Dan ini per kilonya itu gak kayak Euro Truck Simulator 2, enggak, bener-bener bener-bener kilo. Jauh banget. Iya iya iya. Udah gak usah. Ya gitulah, ini masih banyak. Di sini gak cuma event balapan doang ya, kita bisa ya tadi nyewa mobil, terus kita bisa nganterin orang. Ya mungkin di video ini akan datang ya tuh. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini hingga akhir. Dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, share ke teman-teman kalian, dan tinggalkan komentar di bawah. Oke? Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.